Teman-teman, serangan terbaru ya pada hari Ahad tanggal 21 Januari 2024. Ya ini belum padam juga, sudah berjam-jam ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di belakang kami, itu hari-hari benar-benar zona Israel masih terus menggempur jalur Gaza ya. Ini tempat udah berapa kali kita posting ya, dibombardir oleh pihak zona Israel, dan ini kepulan asap dari pabrik ya teman-teman. Ini dari pabrik nailon ataupun pabrik plastik ya. Karena kenapa mereka menggempur pabrik tersebut? Karena saat ini banyak sekali warga yang mereka membuat tenda itu dari plastik ataupun nailon. Ya, sehingga mereka pun menggempur pabrik nailon ataupun pabrik plastik yang ini membutuhkan berjam-jam untuk apa kepulan asap ini hilang dan api yang ada di sana itu benar-benar padam. Jadi ini biasanya kepulan asap begini ya, teman-teman, berjam-jam tidak akan hilang sampai benar-benar padam di lokasi pemboman oleh pihak Zionis Israel tersebut. Nah ini emang hari-hari terus setiap hari begini teman-teman. Kami tentunya mohon doa dari teman-teman semua, semoga serangan ini, perperangan ini cepat berhenti dan kami bisa kembali ke Rumah Sakit Indonesia agar tim Mercy cepat bisa dikirim kembali ya, karena ada tim Mercy yang akan dikirim ke Jalur Gaza untuk membangun kembali Rumah Sakit Indonesia yang ada di Jalur Gaza bagian utara. Teman-teman, tentunya doa dari dan dukungan dari teman-teman semua, dan share video ini ke teman-teman semua agar perangan cepat selesai dan Rumah Sakit Indonesia bisa kembali dibangun lebih megah lagi daripada sebelumnya, insya Allah. Semoga Allah selalu mengampunkan dosa-dosa kita dan selalu semoga Allah selalu melindungi kita dari dalam bahaya. Sekian laporan kami teman-teman, relawan Mercy Fikr Wafil Haq langsung dari Jalur Gaza bagian selatan Kota Khan Yunis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman lokasi pengeboman. Ya udah 1 jam kata warga setempat belum padam apinya dan kepulan asap masih terus. Lihatin teman-teman, ya Allah. Ya, ini kemungkinan besar adalah pabrik nailon ya, karena kemarin juga mereka juga membombardir pabrik nailon. Ya teman-teman, tuh. Ya, telah kenar. Ya. Ya, di sana, teman-teman. Ada lagi. Ada lagi teman-teman, di berbagai titik-titik terus dibombardir teman-teman, tidak berhenti pihak Zionis Israel benar-benar membombardir terus Jalur Gaza.